Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Ramadhani, Ketua Perhimpunan Donor Darah Indonesia Kota Bogor. Hari ini, hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, kami PDDI Kota Bogor mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas untuk pengurus PDDI tingkat kota dan juga tingkat kecamatan se-Kota Bogor. Tujuan dari pembekalan atau peningkatan kapasitas ini adalah untuk membuat pengurus PDDI di tingkat kota maupun tingkat kecamatan mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang apa itu donor darah, tentang kesehatan darah, dan juga bagaimana kita bisa mensosialisasikan kegiatan donor darah kepada masyarakat di Kota Bogor khususnya dan juga sekitarnya. Dengan harapan bahwa teman-teman pengurus akan lebih paham bagaimana menyampaikan informasi ini kepada masyarakat dan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mendonorkan darah dan keyakinan masyarakat bahwa darahnya dapat membantu siapapun yang membutuhkan dan akan lebih membuat mereka sehat. Harapan ke depan, masyarakat Kota Bogor akan semakin banyak yang mendonorkan darah dan ketersediaan darah di PDDI Kota Bogor dapat lebih terbantu. Demikian informasi dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.